Ya, untuk pemeriksaan darah sendiri itu penting, seberapa penting ya? Sebenarnya cukup penting ya, karena kan pada saat dokter itu memeriksa kucing misalkan, kadang dokter masih belum bisa meneguhkan diagnosa, karena mungkin kucingnya hanya lesu, muntah, kita masih belum tahu apakah itu bakteri, atau apakah itu virus, atau apakah itu gangguan ginjal. Nah, dokter masih belum tahu, sehingga dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk meneguhkan ke arah mana penyakitnya, apakah diarahkan ke virus berdasarkan hasil pemeriksaannya atau dia mengarah ke gangguan ginjal. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan hematologi ini akan kelihatan, misalkan dia mengarah ke gangguan ginjal. Nah, nanti ada peningkatan bun dan kreatinin pada pemeriksaan kimia darahnya, atau ternyata mengarah ke suspek virus tertentu, misalkan hasilnya adalah leukosit totalnya turun. Nah, dari pemeriksaan klinis kemudian ditambah dengan hasil pemeriksaan laboratorium, dokter akan berpikir, oh, diagnosanya mengarah ke diagnosa A, B, C, atau C. Sehingga dengan berdasarkan hasil diagnosa tersebut, dokter akan memberikan resep terapinya apa gitu. Tetapi kalau misalkan kadangkala klien itu ada yang mengendaki untuk cek darah, tidak cek darah maksud saya. Nah, itu sehingga tergantung dengan dokter paling dekat diagnosanya ke arah mana. Sehingga sebenarnya untuk pemeriksaan laboratorium itu digunakan untuk pendukung dalam melakukan diagnosa. Dan nanti diagnosa itu akan digunakan untuk memberikan terapi. Ya, pada dasarnya untuk di lab Rumah Sakit Hewan Prof. Suparwi ini kita menerima hampir semua spesies hewan. Nah, hewan itu kan macam-macam, ada anjing, ada kucing, kemudian ada ayam, ada burung, kemudian ada reptil, iguana, dan sebagainya. Nah, karena hewan-hewan tersebut mempunyai variasi ke sel darahnya, jadi tidak semua bisa kita cover dengan mesin pemeriksa hematologinya. Nah, untuk hematologinya kita menggunakan model impedance. Di sini dia bisa membaca untuk semua parameter hewan, tetapi ini khusus untuk mamalia. Jadi ada anjing, kucing, kuda, kemudian kera, sapi, ini kita bisa baca secara otomatis menggunakan alat hematologi impedance ini. Nah, untuk prosesnya mungkin sangat singkat, jadi hanya butuh sekitar 1,5 menit untuk pemeriksaannya, kita sudah mendapatkan struk untuk hasilnya apa saja. Tapi untuk selain mamalia itu eritrositnya memiliki inti. Nah, karena inti tersebut, adanya inti tidak bisa dibaca menggunakan mesin impedance ini, jadi kita harus menggunakan pemeriksaan secara manual. Nah, untuk manual sendiri prinsipnya adalah masing-masing parameter itu kita hitung sendiri-sendiri. Jadi seperti hemoglobin kita hitung sendiri, kemudian sel darah merah total sendiri, kemudian sel darah putih sendiri, jadi kita hitung satu-satu parameter tersebut. Jadi membutuhkan waktu rata-rata ya sekitar 2 jam bisa sampai 4 jam tergantung dengan tingkat kesulitannya. Seperti halnya kayak hewan yang agak jarang itu seperti tokek atau kemudian kura-kura mungkin jarang dijumpai, atau bahkan kadangkala mereka itu sel darah putihnya punya variasi bentuk yang berbeda sehingga saya pun harus mencocokkan dengan literaturnya. Nah, selain untuk hematologi, di lab sendiri kita juga bisa melakukan pemeriksaan kimia darah menggunakan mesin kimia darah ini. Prinsipnya adalah semi-automatic analyzer, jadi tidak fully automatic. Kalau yang impedance ini kan dia fully, darah masuk, keluar, sudah bentuk stroke. Tetapi kalau ini adalah semi-automatic, jadi kita racik dulu reagennya, kita campur antara sampel dengan reagennya, kemudian hasil reaksi kimia dalam Eppendorf-nya baru dibaca oleh mesin, sehingga
namanya semi otomatis. Nah, apa saja yang bisa diperiksa dengan mesin ini? Pada dasarnya semua bisa diperiksa seperti SGPT, kemudian SGOT, kemudian bun, kreatinin, kolesterol, albumin, itu bisa diperiksa semua. Yang penting tergantung dengan ketersediaan reagennya gitu. Terus selain darah, kita juga melakukan pemeriksaan seperti urin, kemudian feses. Nah, semua tergantung dengan request dokternya apa gitu. Terus yang baru kita kembangkan adalah pemeriksaan sitologi. Jadi sebenarnya adalah metode cepat untuk mendiagnosa apakah ini adalah sel yang mengarah ke kanker atau radang, tetapi tetap harus kita konfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi. Kalau untuk pemeriksaan histopatologi kita belum bisa melakukannya, jadi saya rujuk untuk ke lab di fakultas. Queen itu jenis anjing American Bully, dia sudah umur 8 tahun. Dia ikut saya itu dari umur 2 bulan. Aduh, aku jadi sedih ya, ingat. Dia tuh sekarang tuh sakit. Sakitnya tuh sakit. Diabetes itu baru ketahuan tuh 3 bulan yang lalu lah. Nah, kemarin ini 4 hari yang lalu itu nggak mau makan karena muntah. Muntah itu sudah 2 hari saya pikir saya diemin dulu. Saya pikir saya bisa obatin pakai dokter yang dari Lombok. Ternyata masih muntah terus. Muntahnya itu makanan yang 2 hari yang lalu gitu loh. Nah, terdeteksinya diabetes itu 3 bulan yang lalu lah. Karena makannya banyak, badannya tambah kurus, minumnya juga banyak, akhirnya saya cek darahnya ketahuan. Nah, kemarin jadi saya hari Kamis kemarin itu saya bawa ke sini, dicek darah, cek apa, ternyata gula darahnya tinggi banget. Pantesan dia sudah limbung lah, sudah kayak apa? Kehilangan kesadaran gitu loh. Terus diinfus. Terus besok setelah diinfus itu, setelah hasil keluar dia disuntik insulin. Sampai disuntik insulin udah mendingan lah. Udah, maksudnya sekarang itu sudah ada nafsu makannya, mau nafsu, tapi walaupun belum mau makan dog food karena kan makanannya kan spesial ya. Data dari dokter yang sebelumnya dengan pemeriksaan yang kita lakukan, kita berencana untuk mengecek darahnya. Kita cek lagi, ternyata pada waktu itu kita cek darahnya memang benar ada infeksi dan dia ini gula darahnya sampai 1000. Gitu. Akhirnya kami lakukan tindakan untuk injeksi insulin. Tapi sebelumnya sudah kami infus karena dia kondisinya juga kurus sekali, agak sedikit pucat dan dia matanya belekan sama hidungnya juga belekan. Kita lakukan penginfusan, sekalian saya ambil darah. Hari berikutnya kita lakukan tes darah, itu tadi yang terketahuan kalau gula darahnya sampai 1000. Terus pemilik saya minta untuk dibelikan insulin. Kita lakukan injeksi sehari sekali, 1 kali 24 jam. Setelah diinjeksi 1 kali, itu gula darahnya mulai turun di level 942. Setelah itu kita lakukan terus, kita lanjutkan tetap sehari sekali injeksi. Hari kedua injeksi dia turun jadi 899. Setelah itu tetap kita lakukan 1 kali injeksi, dia malah naik gula darahnya ke level 934, naik lagi. Akhirnya saat itu saya putuskan untuk pemberian injeksi insulinnya 2 kali sehari. Setelah injeksi yang kedua dilakukan cek gula darah selang 3 jam, itu turun jadi 526. Ini yang sekarang belum, tapi tadi pagi udah nanti dia disuntik jam 10, jadi selang 12 jam. Setelah nanti jam 10 disuntik, nanti jam 10 malam disuntik lagi, kita tetap ngecek lagi gula darah. Gitu. Sementara diagnosa sementara memang masih kita bilang diabetes,
tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia ada indikasi ke arah tumor dan lain-lain gitu. Sementara kita lebih concern untuk menurunkan, menstabilkan kondisi gula darahnya dia. Cuma untuk nafsu makan sudah mulai membaik, sudah mulai ada respon dia makan sendiri, tidak ada muntah. Prognosanya saya bilang masih dubius, walaupun dia progresnya sudah mulai kelihatan lebih baik, tapi saya bilang dubius karena bisa saja dia tiba-tiba nanti turun kondisinya, belum stabil sepenuhnya. Kayaknya sih menurut dokter mungkin tidak bisa sembuh, cuman kita mempertahankan hidup dia paling tidak itu gula darah dia turun, ya dia bisa seperti anjing biasa walaupun matanya buta ya karena kena glaukoma kan. Saya di rumah tuh punya anjing totalnya tuh 10. Nah, Queen sudah pernah melahirkan anaknya 5. Yang di rumah sisa 2. Terus di rumah juga ada lagi yang biang, kan betina juga, pernah punya anak juga, itu anaknya sudah diambil orang semua. Nah, ya dari 10 itu ya, karena dia ini tinggalnya di rumah sama saya. Kalau Queen itu di rumah, karena dia saya beli dia dari 2 bulan kan, tinggalnya di rumah sama saya. Kalau yang lain itu, yang di rumah ada 3, yang di kandang sana itu ada 5. Saya punya di Magelang lagi juga, ada 2. Nah, yang lain sih hampir nggak bermasalah lah. Kalau ini memang setiap hari sih sama saya ya, jadi mau nggak mau ya, pagi bangun tidur, saya harus ngasih dia makan, bersihin kandang dia, ya kan. Tidur ya sama saya, gitu ya. Jadi begitu dia sakit ya saya, aduh. Saya datang Kamis sore, sampai sini jam 7:30 ya. Saya keluar dari rumah sakit itu kurang lebih jam 10. Terus saya nginep di hotel, ya kan. Nginep di hotel pagi-pagi saya kesini lagi, saya lihat udah lumayan. Saya kasih, karena cuma diinfus kan, saya nyoba kasih dia minum sedikit, dia mau. Ya mesti saya suapin, karena dia buta kan matanya kan. Kayak makan juga dikasih, nggak mau ya sudah. Tadi kasih makan tuh kan, mau kan. Jadi saya nginep di sini mulai Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu, karena ini tutup, saya pulang. Nah tadi Senin saya balik lagi dari Kebumen. Ya 2 jam sih perjalanan. Sebenarnya kasus diabetes kalau dia terdeteksi lebih awal itu juga bisa ditreatment. Ini kan lebih ke karena pola sama ada gangguan dengan pankreasnya. Kalau dari awal sudah terdeteksi, mungkin dia sekarang kondisinya nggak akan seperti ini. Dia akan tetap seperti biasanya, cuma nanti untuk pakannya harus yang diet khusus untuk diabetes. Sama kalau memang dia harus ditreat dengan insulin, dia harus injeksi insulin. Bisa dari pakan juga bisa. Misal saya bilang tadi, bisa dari pakan. Pola hidup itu bisa. Dia kan sebelumnya waktu sehatnya dia makannya dog food, juga ada nasi, juga ada kuah dan lain-lain. Sebenarnya kalau di soalnya kan responnya individu. Bisa jadi anjing yang sama dengan atau saudaranya dia dengan treatment yang sama belum tentu sama-sama diabetes. Itu plus dia ada gangguan dengan di pankreasnya juga. Nah, ini yang kita masih tahu Pak, isi kita cari tahu apakah ada indikasi ke arah tumor juga. Menurut saya ya cukup menolong ya, karena saya juga jadi tahu dia penyakitnya apa. Maksudnya yang kena tuh apa aja. Misalnya kayak dia kurang darah, kan saya juga jadi tahu. Terus jadi makanan-makanan apapun, jadi kayak saya konsultasi makanan apa yang nggak boleh dimakan. Dia sementara cuma boleh makannya ya dog food yang diabetik itu. Emang gitu. Tadi saya bawa daging, karena ya, saya udah bilang kemarin udah konsultasi, saya bawa daging apa ya, saya coba campur ke dog food, siapa tahu mau. Ternyata nggak mau juga. Jadi saya tadi cuma ngasih dia ayam dadanya doang. Ayam rebus, kasih dadanya. Mau kalau ayam, tapi dog foodnya nggak mau. Mungkin belum kali. Mungkin nanti beberapa hari lagi mungkin dia baru mau. Nah,